Kemarin ulang sudah ulangan tanggal 7 baru ngumpul tanggal 7. Siapa itu yang kemarin? Anak buah banyak satu orang itu. Tidak ikut ulangan yang jas kali 19. Siapa itu Al Eko? Rafi itu tanggal 7 kemarin. Asal jangan dibawa pulang ya, buangkan bawa pulang. Sah, ini perintah ini tak cukup bisa semua langsung saya. Maksudnya kan? Loh ya iyalah, daripada sama ini ngirim dengan anak. Ini nih, mata komunikasi sama ya, buat saya. Ini kanan kan? Sah. Ini kiri. Sudah kan, perawat? Langsung nyari sini kan? Sembilan lima mantap. Ya, lalu terus sini. Ke sini betul kan? Mas 8 kirim pak. Mas 8 kirim pak. Aku kemana? Ya 94 tadi. Ini nih, klik lagi. Ini yang saya forward message ini kan? Ya. Iya. Terus kelas 95 kan? Aduh, ini kudunya namanya kita lupa pak, bahasa Inggris saya hafal. Terus, apa ini? Namanya aja kayak Sam. Iya, iya. Malah gak muncul lagi. Ayo, iya. Loh, tadi betul klik kiri kan? Ini. Loh, kok di atas sama sih? 95. Aku kelas 8-nya masuk. Kamu kirim link aja. Iya, Pak. Iya, ngirim dulu. Rahmat Rizki. Assalamualaikum. Angga. Loh, jangan kon mensik. Jangan lupa isi absen ya. Ini tuh. Jangan lupa isi absen ya. Nanti pembelajaran kita mulai 10:30. Ini. 95 sudah. 96. 6. Matematika. Iya, Pak. Kontrol V. Yang terakhir. Ganti kayak gini. Iya. Sudah. Oh, ya. Oh, belum.
jadi tim video yang muda apa enggak? Ya, hari Sabtu nanti. Jadi sudah kasih tahu nanti jam 8. Ini yang betul. Oh iya, itu mau rumah dicari. Betul, sama tiga ini harus satu absen gitu. Iya. Betul-betul. Absen ada di link tersebut tuh. Ya, diperingatkan kalau sampai terjadi lagi situasi di sana. Dikelirkan dulu anaknya yang memang pelakunya itu. Bukan yang terjadi di kelas itu. Iya, jujur, tapi itu harus dikhususkan panggil anaknya tersebut bersangkutan. Ini peringatan sekelasan dulu. Iya, peringatan. Tapi kan ketahuan. Jangan keras-keras. Enggak, maksudnya itu rahasia. Iya, sebenarnya, tapi itu harus dikhususkan yang anak dulu. Tapi itu semuanya yang kesiswaan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu. Ya, Pak Rima. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Waalaikumsalam Bu Dewi. Viewer paling setia. Okay.
Ya. Bisa kita dapat pembelajaran saya di sini. Ya, nak. Waktu yang tuh, nah, dari sudah perkelasan itu. Tapi tanggalnya ada belum. Iya. Tapi itu nanti kita. Tapi nanti absen itu sudah berkelas juga Pak Joko. Nah, kali kan kelihatan nanti itu. Anu dari tanggal aja. Iya. Ini tanggal berapa ini? Masa sendiri? 10. 10 saya. Oh, kesah. Kesah. Mak, macam apa lanjutannya, Mak? Nah, itu, Pak. Itu aja, Pak. Video itu aja, Pak. Sampai kali hasilnya gimana, Pak? Ya. Hah? Nanti anak buka ini, Pak. Baru 28, Pak. Sama, Pak. Ya, absen ada di sini. Ini tugas nanti bapaknya apa? Anak-anak ngirim ke email bapak. Ini apa siapa? Buang ini apa saya? Jadi ini kirim. Ya, Pak. Ya, habis itu mana ke sana? Nah, sudah bapak ini aja. Nanti saya kasih hak absennya ke bapak. Oh, jadi mau nanti sampai yes, bilang bulat atau bilang anak? Membandingkan bilang bulatnya sama. Oh, iya. Bapak bikin nanti kembali. Ya, kelas 2 apa nih? Tahun ajar anu materi anu pola bilangan, Pak. Pola bilangan. Ini saya belajarnya, Pak. Ini pola bilangan. Iya. Memang tiap hari saya bilangan bulat ada anu. Apa? Iya, bilangan bulat sudah saya bikin kan, Pak. Oh, bilangan. Tadi mengganti markah ya. Kamu pola bilangan kan kelas ya, kelas anu ini. Kelas 8. Responnya kan? Kelas 9 anu kelas 7. Pola bilangan, bilangan bulat. Iya, Pak. Nah, sebenarnya pengganti materinya yang mana? Ini Pak, materi, Pak. Nah, itu lagi dijelaskan sebenarnya. Oh. Ya, kan itu cili dulu, Pak. Ini. Waalaikumsalam Pak Jar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aisyah, Dapina, Dapina, Muhammad Nazar, Tasbir. Ya, silakan absen dulu ya.
absennya ada di deskripsi ya. Itu ada link absen di deskripsi. Ya, bagi yang belum absen, silakan absen dulu. Oh ya, oh. Kayaknya saya aja yang tidak enggak keluar. Saya tinggal belakang. Ini halo Rizka, halo Ahmad Zidan. Nanti pembelajaran kita mulai 10.45 ya.
Kecilkan suaranya enggak? Waalaikumsalam Kasya Radana. Waalaikumsalam Aulika. Nanti pembelajaran kita mulai 10.45 ya. Ini masih ada yang absen dulu. Halo Torik. Waalaikumsalam. Raka. Torik Arya Sena. Halo Irfan. Halo Elsa. Elsa ini dulu 76 ya Elsa ya. Noval. Waalaikumsalam Noval. Ya Elsa, ingat Bapak 76. Oh ya, Rahyan Ataya Mustafa. Waalaikumsalam Pandu. Ya, waalaikumsalam Luna. Ya, selamat pagi Zaki. Ya, waalaikumsalam Putri Wahyuningsi. Hamis Davi. Nadifa Fauzia. Waalaikumsalam. Ya. 10.45 kita mulai ya. Masih ada yang absen. Ya, nanti tugasnya ini semua nanti dicatat ya. Nanti difoto, kirim ke Google Classroom. Untuk selain kelas yang Bapak ajar, kirim ke email. Emailnya ada di deskripsi, email guru-guru. Ya, Ahmad Wijaksono Widodo. Pak Fauzi ya, guru matematikanya. Nanti kirim foto catatan hari ini ke email beliau ya. Ya, waalaikumsalam Budi. Najwa Andina Azahra. Deswita 82. 5 menit lagi kita mulai ya. Waalaikumsalam Adifa Faras.
Waalaikumsalam Safira Aulia Latifah 85. Ya, 85 nanti kirim ke Pak Fauzi ya. Untuk email guru-gurunya silahkan lihat di deskripsi. Haikal Firnandi ya 84. Ya, untuk mempermudah pemberitahuan nanti kalian subscribe aja. Terus nyalakan notifikasi ya. Nanti jika ada bapak ngajar lagi, langsung kalian tahu di pemberitahuan HP kalian. Subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Biar lebih mudah mengajarnya karena ada pemberitahuan bapak live. Waalaikumsalam Muhammad Naufal. Oke, 5 menit lagi ya. Bagi yang belum absen, absen dulu. Link ada di deskripsi. Ya, Haikal, makasih ya subscribe-nya. Ya, Pak. Hah? Oke, 4 menit lagi. Ya, terima kasih ya Haikal ya. Yang subscribe ada nama yang muncul nanti di sana. Ya, awal Muhammad Faras. Ingat nanti dicatat kalau yang Bapak ajar kelasnya kirim di Google Classroom. Cara ngirimnya sudah Bapak kasih tahu. Bapak caranya ada di beranda Google Classroom kita ya. Bagi yang bukan kelas Bapak ajar, silahkan kirim ke alamat email guru-guru masing-masing. Alamat emailnya Bapak tulis di deskripsi. Ya, terima kasih Nadila Fauzia. Nadifa Pau Fauzia. Alia Gina Hasanah 81. Ya. Waalaikumsalam Faisal. 3 menit lagi ya. Bagi yang baru datang silakan absen dulu. Ya, Rasya. Rasya Islami 87. Rasya ini kelas 7 10 ya dulunya. Rudolf ya. Oke. Ya, Nabila Tiarani Diva Norisa 81 ya. Oke ya, 2 menit lagi kita mulai ya. Sambil menunggu yang masih baca, yang baru masuk-masuk ini ya. Hari ini kita nanti belajar pola bilangan ya. Tidak menjelaskan. Siapkan buku catatannya. Siapkan buku catatannya ya. Kita akan belajar, jangan sampai ketinggalan catatannya. Oke, jangan sampai lupa buku catatan. Jadi catat semua yang Bapak jelaskan karena nanti dikumpul.
Oke, kita mulai saja ya pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan. Oh iya, untuk 81 sampai 85, perkenalkan nama Bapak Pak Rahmat Hidayat. Bapak hari ini akan mengajar mengenai pola bilangan ya. Ya, jadi tugasnya hari ini dicatat semua apa yang Bapak jelaskan. Nanti catatannya dikumpul. Untuk kelas 86 sampai 810 dikumpul di Google Classroom. Untuk 81 sampai 8 untuk 81 sampai 85 dikumpul melalui alamat email guru-gurunya ya. Nah, untuk alamat emailnya silahkan cek di deskripsi. Jika mengerti, tulis paham ya. Di live chat paham. Oke, semua paham. Oke, hari ini kita belajar. Ya, bentar ya. Kenapa? Oh, kelas 9. Di sini tadi, Pak. Wah, sudah enggak bisa sih. Di sini tadi, Pak, YouTube kan rapat saya. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Oke, semua paham? Oke. Kita belajar pola bilangan. Jadi materi pertama kita kelas 8 ini adalah pola bilangan. Nah, hari ini kita akan membahas pola, apa itu pola bilangan dan macam-macam pola bilangan. Ya, Bapak ngajar di sini kelas 81 sampai 810 ya. Langsung digabung aja semuanya. Kelas Pak Joko, kelas Pak Fauzi sama kelas Bapak sendiri yang Bapak ajar. Oke, kita pertama belajar apa itu pola bilangan. Macam-macam pola bilangan ya. Nanti pola bilangan untuk hari ini sebenarnya ada banyak pola bilangan. Ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, persegi panjang. Tapi nanti ada lagi Fibonacci dan lain sebagainya ya. Nah, tapi hari ini mungkin karena terlalu banyak macam-macam pola bilangan, hari ini kita belajar 4 saja hari. Pola bilangan ganjil, genap, persegi dan persegi panjang. Semoga sempat ya. Oke, pertama kita akan membahas apa itu pola bilangan. Hari ini kita akan membahas apa itu pola bilangan. Sudah benar. Ya, kita hari ini membahas apa itu pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Jadi susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Apa sih maksudnya? Oke. Pola. Pola. Bilangan ya. Mohon maaf tulisan Bapak karena sulit menulis ini ya. Oke.
Sebentar. Ya, aja. Oke. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Jadi kata kuncinya di sini adalah beberapa angka dan dapat membentuk pola tertentu. Oke, Bapak punya angka. 1 Oh, bentar ya, laptop Bapak. Bentar ya, terkeluar. Pola bilangan beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Tunggu sebentar, terkeluar. Ya, selamat datang Pipin, tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar ya. Laptop Bapak. Oke, tunggu sebentar. Ya, selamat datang Muhammad Dafa. Nah, laptop Bapak lelet ya sebentar. Pola bilangan. Oke, silakan chat. Ada yang tahu ke pola bilangan ganjil itu kayak mana? Siapa tahu ada yang sudah belajar? Coba chat. Oke, tunggu sebentar ya. Oh, ada yang belum tahu. Pola bilangan. Oke, kita lanjutkan pola bilangan. Jadi, ini kata kuncinya. Beberapa angka beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Jadi beberapa angka. Misal ada Bapak angka 1 5 9 13. Dan seterusnya. Nah, Bapak ada beberapa angka. Ada beberapa angka misalnya. Nah, sekarang ingat kata kuncinya dapat membentuk pola tertentu. Kalian bisa lihat nggak dari 1, 5, 9, 13 dan seterusnya ini apakah ada membentuk pola? Ya, coba lihat 5, 1 ke 5 beda 4. Terus 5 ke 9 beda 4. 9 ke 13 beda 4. Jadi 1 tambah 4 kan 5. 5 tambah 4 9. 9 tambah 4 13. Nah, berarti dari pola-pola seperti ini kita tahu ini selalu ditambah 4.
Nah, inilah ini namakan pola bilangan. Nah, sampai sini paham ya? Nah, silakan sambil dicatat. Karena ini nanti dikumpul ya catatannya. Pola bilangan 1 ke 5, 5 ke 9, nah, beda-beda 4 semua terus. Plus ditambah 4, ditambah 4 terus. Nah, oke, jangan lupa dicatat. Satu ini bilangan pertama. Bilangan pertama. 5 ini bilangan kedua, Bapak tulis ya. Bilangan kedua. Berarti 9 ini bilangan ketiga. 13 ini bilangan keempat. Nah, kalian bisa dari pola-pola ini, kalian bisa menentukan bilangan kelimanya apa? Kalian tebak. Ya, bilangan 5-nya bisa kalian tebak. 13 tambah 4 juga. Berarti 17. Jadi bilangan ke 5 pasti 17. Nah, terus dari pola-pola ini nanti kita bisa menentukan bilangan ke 98-nya berapa. Nah, itu. Makanya kita harus belajar pola bilangan. Jadi pola bilangan ini kalau kalian sudah mahir, di kehidupan nyata juga kalian bisa melihat pola-pola tertentu kayak gitu. Seperti itu kan. Nah, iya betul, 17, 17. Pintar semua Bapak ya, anak-anak Bapak ya. Kalau bilangan ketujuhnya berapa? Bilangan ketujuhnya. Ya. Kalau sudah tulis 17, semuanya ke bawah 17 ya. Sekali yang jawab, semuanya ikut jawab. Ikut yang di atas ya, biar seru. Nah, nanti ada yang tulis 28 semua nih, 28 semua nih. Ya. Nah, begitu maksud Bapak. Pola bilangan. 25 atau 28. Berarti 1, 5, 9, 13, sampai yang ke 28, sampai ke 7, bilangan ke 7. Nah, begitu. Oke, sekarang sudah paham apa itu pola bilangan? Ya, langsung. Oke, paham. Itu dulu kata kunci kita adalah pola bilangan hari ini. Nah, lanjut. Pola bilangan tuh ada macam-macam loh. Pola bilangan tuh ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang. Nah, hari ini kita bahas 4 aja. Sebenarnya ada lagi tambahan pola bilangan Fibonacci. Ada pola bilangan Pascal, bisa 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Banyak sekali pola bilangan. Pola bilangan segitiga. Nah, nanti kita pelajari semua. Tapi hari ini kita akan mempelajari 4 saja. Pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, persegi dan persegi panjang. Jika ada waktu cukup, kita lanjutkan lagi mungkin pola bilangan segitiga ya. Oke. Kita masuk. Oh ya, ini sudah dicatat. Kalau kecepatan, bilang kecepatan ya.
Oke, Bapak lanjut pola bilangan ganjil. Oke, ini silakan catat dulu apa itu pola bilangannya. Sudah ya? Oke, sudah Pak. Oke, sudah ya. Kalau sudah dicatat, kita masuk ke pola bilangan ganjil. Nah, ternyata bilangan ganjil itu ada polanya loh. Tapi kita harus tahu bilangan ganjil itu apa sih? Oke, bilangan ganjil adalah suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Nah, kata kuncinya adalah bilangan asli. Apa sih bilangan asli itu? Ingat kelas 7-nya ya. Kelas 7, bilangan asli. Ya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ingat, bilangan asli itu 0 nggak masuk ya. 0 tidak masuk. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, terus ada kata kunci kedua. Tidak habis dibagi 2. 2 itu habis dibagi 2 nggak? Habis. 4 itu habis dibagi 2 nggak? 4 bagi 2, 2. Habis maksudnya. Nah, misal 13, 13 bagi 2, tidak habis dibagi 2. 13 itu nggak bisa dibagi 2 ya. Oke, jadi bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Berarti 1, 3, 1, 2, 2 habis dibagi 2, 3, 4, 4 habis dibagi 2, 5, berarti 7, 9, 11, dan seterusnya. Itu 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, itu dulu bilangan ganjil. Itu bilangan ganjil. Nah, ternyata bilangan ganjil itu mempunyai pola. Pola. Ternyata bilangan ganjil itu mempunyai pola. Coba perhatikan.
1 ke 3. 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 2, nah selalu berbeda 2. Selalu ditambah 2 ya. Ya, selalu tambah 2. Dan seterusnya. Ini selalu bertambah 2. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mencari bilangan ganjil ke 97? Oke. Coba kita cari bilangan ganjil ke 97. Tapi kita harus cari rumus unik yang bisa mempermudah kita dalam menemukan bilangan 97 itu. Oh ya, ini nggak bisa. Oh ya, hari catatannya ini hari apa? Kalau sudah habis live streamnya nanti langsung hilang ya. Live stream Bapak ini nggak ada diupload lagi. Bapak setting untuk besok uploadnya. Jadi harus ikuti sesuai jam pelajaran kita. Oke, 1, 3, 5, 7, 9, ya. Selalu bertambah 2. Nah, ini pola bilangan ganjil. Selalu bertambah 2. Kita cari rumus uniknya. Nah, ini kan 1 ini bilangan pertama. 3 ini bilangan kedua. Bilangan ke 1, Bapak tulis saja. U1. Maksudnya bilangan ke 1. Yaitu 1. U2 bilangan ke 2, bilangan keduanya berapa? 3. Nah, sekarang U3. Bilangan ketiganya adalah 5. U4 ya. Bilangan keempatnya berapa? 7. Nah, dan seterusnya. Nah, berarti kita mau cari rumus uniknya nanti ya. Oke. Sekarang lihat, kita diajak berpikir lebih dalam. 1 ke 3 5 1 1 ketiga, kelima, ketujuh. Bilangan 1, bilangan 3, bilangan 5, bilangan 7. Angka 1, angka 3, angka 5, angka 7. Oke. Ini Bapak tulis tetap 1. 3 ini Bapak bikin 2 kali 4 kurang 1, boleh? 2 kali 4, 4, 4 kurang 1, 3, ya baik lagi. Sekarang 5, 5 ini kita bikin 2 kali 3, 2, ini salah. 2 kali 2 ya, 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3 maksudnya Pak. Nah sekarang 2 kali 3 6, 6 kurang 1 5. Bapak rubah bentuknya. Sekarang 7, 7 itu didapat dari 2 kali 4 dikurang 1, benar? Sepakat? Nah iya, berarti ini bisa juga kita ubah nih. 1 ini Bapak hapus. Berarti ini sama dengan 2 kali 1 kurang 1. Nah, ada polanya kan? 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1. Balik sini. Nah,
ada pola unik nih, selalu dikurang 1, dikurang 1, dikurang 1. Depannya dikali 2, dikali 2, kali 2. Nah, yang berubah adalah sini ya. Ya, Bapak salah tadi ya, 2 kali 4. Tadi harusnya 2 kali 2 tadi, yang U2 tadi. Oke, 2 kali 1, kurang 1. Nah, ini ada pola unik nih. Bapak kasih warna hijau. Nah, coba lihat. Bilangan pertama selalu sini ganti. Ini ganti 1. Bilangan kedua di sini 2. Bilangan ketiga di sini 3. Bilangan keempat di sini 4. Nah, berarti misal Bapak tulis ini UN, berarti ini sama dengan, ingat, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kalau sini N, berarti sini 2 kali N dikurang 1. Nah, jadi kita dapat menemukan rumus. Jadi rumus pola bilangan ganjil itu adalah, nah, jadi kita bisa menemukan rumus ini tadi. Bilangan ke N sama dengan 2 kali N kurang 1. Iya. Oke, silakan dicatat dulu ya. Nanti Bapak kasih contoh soal untuk pola bilangan ganjil. Tapi umpangnya di sini, eh? Nah, ini tak kompeten, atau kan dari jauh? Nah,
kirim linknya kan Pak. Nanti anak ngirim apa misi itu tak masuk ke kantor. Iya Pak. Oh, berarti jadi nilainya masuk ke mana? Tempat lain. Iya semua Pak. Wah. Soalnya Pak, coba saya pernah juga tahu yang masuk di mana aku terus nih. Biasa. Masuk ke itu mah, ini tip sokak itu terus. Masuk sih mereka, soalnya dia dengan teman. Sudah ya semuanya. Oke sudah sudah. Oke kita uji rumus ini. UN sama dengan 2N kurang 1. Kita punya rumus ini. Bilangan ganjil apa? 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 9. 9, 11. 3. Ah ini bilangan, ini bilangan ke 1, bilangan ke 2, bilangan ke 3. Kita uji rumus ini. UN sama dengan 2N kurang 1. Bapak mau cari misalnya bilangan ke 5. Berarti U5. U5 sama dengan, masukkan rumusnya. Kalau N sih Bapak ganti 5 berarti setiap ada yang ada N Bapak ganti 5. 2 kali 5 kurang 1 sama dengan 10. 10 kurang 1 9. Benar enggak? Benar kan? Oke. Mudah sekali kan? Sat 1 2 3 4 5 ya bilangan kelima pas 9. 9. Nah, rumusnya sudah benar ya. Iya kan? Mudah sekali kan pola bilangan kan? Benar kan? Jadi kalian tutup mata aja bilangan ke 98. Wih, mudah sekali kan? Bilangan ke 100 dari bilangan ganjil. Berapa yuk? Yes. 198. Oke. Nah, ini kalian kerjakan di catatan kalian ya. Untuk latihan-latihan aja. Latihan-latihan aja untuk di rumah. Tapi ditulis juga di catatan kalian. Tentukan bilangan ganjil ke 201. Oke, coba kalian kerjakan buat latihan kalian ya. Buku catatan kalian. Jadi nanti langsung dipoto. Nah, ya U100 sama dengan 2 kali 100 kurang 1. 199, betul. Bapak salah tadi ya, bukan 198, 199, benar. Anak Agung Putra Bayu, ya benar ya. Nah, itu kalian kerjakan di buku latihan, buku catatan kalian. Sekarang soal ini saya mau belajar.
Ada yang jawab berapa tuh? 401. Tanya mana? Ini gitu loh. 2 kan 201. Iya. Ini sih di sini. Iya, benar ya 400. Yang lain yang Anda bergong. Iya, benar ya 401. Iya, 401 betul. Nah, itu ada yang jawab tuh. Anak Agung Putra Bayu. Benar, 401. Oke. Zalpa baru masuk, Zalpa Fatih. Itu kemenang gaji ke-201, siap. Oke, karena sudah bisa Bapak bantu jawab. Berarti rumusnya UN ya? 2N, UN 2N kurang 1. Berarti yang dimau sini 201 ya? Berarti 2 kali 201 kurang 1. 201 kali 2 berapa? 402 kurang 1. 402 kurang 1. 401. Iya. Tulis. Mati lampu. Oh iya. Kasihan ya. Ya apa-apa. Bagi yang telat, silahkan langsung saja bergabung. Oke. Sudah paham? Kalau sudah paham, Bapak lanjutkan. Ini jangan lupa dicatat ya. Oke, paham. Berarti kita lanjut ke bilangan, pola bilangan genap. Oke. Pola bilangan genap. Tadi kita sudah pola bilangan ganjil ya. Kita sudah pola bilangan ganjil. Nah, ternyata bilangan ganjil tuh ada polanya ya. Selalu bertambah 2, bertambah 2. Nah, dari pola bilangan ganjil itu kita bisa menemukan rumus unik ya. Ya, tadi rumusnya UN sama dengan 2N kurang 1. Nah, sekarang pola bilangan genap. Bilangan genap ini kita coba juga cari pola ya. Dan kita cari juga rumus uniknya. Bilangan genap. Oke, bilangan genap. Bilangan genap. Nah, sebelum kita mencari polanya, kita harus tahu bilangan genap itu apa saja. Oke, Bapak ada tuliskan pengertian dari bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2. Nah,
bedanya bilangan genap sama bilangan ganjil. Kalau bilangan genap tuh habis dibagi dua. Kalau ganjil tidak habis dibagi dua. Sama-sama bilangan asli. Oke. Jadi satu nggak bisa dibagi dua. Dua tidak. Nah, satu tadi kan nggak. Sekarang dua habis dibagi dua. Tiga nggak bisa. Empat habis dibagi dua. Lima nggak bisa. Enam. Tujuh habis dibagi dua nggak? Enggak. Nanti kita lanjut lagi ke bilangan selanjutnya, 8. 9 habis dibagi 2? Enggak. Kita lanjut ke bilangan selanjutnya, 10. Oke, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan seterusnya. Dua ke empat, kita cari polanya. Dua ke empat ini, ya bertambah dua. Empat tambah dua lagi, enam ya. Oh, ada pola unik juga ini. Enam ke delapan ternyata bertambah dua juga. Nah, kita menemukan pola unik di sini. Selalu bertambah dua. Nah, ini bilangan ke satu. Bapak tulis U1. Ya, U1-nya dua. Ini bilangan kedua. Bilangan keduanya berapa? Empat, benar. Bilangan ketiganya berapa? 6. Bilangan keempatnya 8. Bilangan kelimanya 10. Oke, kita cari polanya nih. Aduh, salah. Ctrl E, hapus. Ctrl P. Oke. Dua. Bilangan pertama adalah dua. Kita tulis. Kita belum, Bapak belum menemukan polanya di sini. Kita Bapak tulis dua. 4 ini, 4 dengan kita harus hubungkan ini. 2, 4. Bagaimana Bapak tulis 2 kali 2 sama 2 kali 2? 2 kali 2 berapa? Ya, 4. Sama. Ya, sama. Sekarang 3. 3 ke 6. 2 kali 3 sama dengan 6, benar. 2 kali 4 sama dengan 8, ya. Kita mulai menemukan rumus ya. 3. Oke, kita kasih warna hijau. Perhatikan. Oh, Bapak kasih warna itu ya. Hitam dulu bentar. Ini bisa kita tulis 2 kali 1, benar. Oke, perhatikan. Di sini selalu 2, 2, 2, 2, 2.
Kalau di sini satu, ini satu juga. Ini dua, sini dua. Ini tiga, sini tiga. Sini empat, ya di sini empat. Nah sekarang misal di sini UN, maka di sini nanti duanya tetap ya. Nah kalau di sini lima, di sini lima juga. Berarti kalau di sini N, di sini iya N juga. Nah berarti kita sudah menemukan rumus, rumus dari bilangan genap. UN sama dengan 2 kali N. Ya, itu adalah rumus bilangan genap. Ini adalah rumus bilangan genap. Oke, silakan dicatat dulu. Ini setengah dianu kok soal itu bisa rusak kok anu optionnya tinggal tiga tuh ya bu, kemana satunya kita nih? Nah, ini yang mau copy tadi. Okay.
San ini model kok bisa beda kayak apa ini San? Yang para mau nanya, kalau di HP saya nggak ada itu. Kesah itu Pak ini. Saya mampu pakai HP. Bisa. Misalnya mau cari bicara ini, CC ini nih. Karena ini gambar, ini sneaky. Cerita ini enggak. Udah apa itu? Gak apa? Mungkin kok paling beda tampilannya aja nanti masuk. Tampilan aja. Ya. Tapi ada yang tentang kayaknya ambisi itu. Tuh. Ambisi. Tapi tarikan soalnya. Boleh. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sudah menemukan rumus UN sama dengan 2N. Oke, kita cobakan rumus ini. Bapak punya rumus UN sama dengan 2N. Lihat bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke. Bilangan kesatunya 2. Bilangan keduanya adalah 4. Bilangan ketiganya 6. Bilangan keempatnya 8. Oke, kita cobakan rumus ini. Oke, UN sama dengan 2N. Bapak cobakan misalnya, Bapak ingin mencari bilangan ke 6. Tentukan bilangan keenam dari bilangan genap. Berarti U6 sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6 berapa? 12. Coba kita cek. Benar enggak? Oke, bilangan satunya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
12. Oke. Benar ya rumus kita ya? Oke, benar rumus kita ya? Nah, dari sini coba kalian kerjakan latihan soal Bapak. Latihan soal. Oke, latihan soal. Pertama, tentukan bilangan genap ke tiga ratus dua. Nah, silakan kalian tulis di buku catatan kalian. Kalau sudah, jawab ya di live chat. Ini nanti tulis di buku catatan kalian ya. On group atau individu? Iya benar Agung. Pandu benar. I can. Ada pertanyaannya can you do I can? Enggak apa-apa. Iya benar. Iya benar 604 itu. 604. Woi, langsung semuanya 604. Enggak ada ya jawaban lain kah? Oke. Bapak jawab. Ternyata kita langsung pakai rumus ya. Mudah sekali. Rumusnya 2N sama dengan 2N. Dia minta bilangan ke 302. Berarti 2 kali 302. 2 kali 302 604. Jadi bilangan ganjil ke 302 pasti 604. Nah, ini kalau kita sudah menguasai pola bilangan itu mudah sekali ya. Jadi pola bilangan ini sangat penting untuk kehidupan kita juga. Untuk misal ada antrian setiap jam itu selalu bertambah 2. Wah, kalian bisa kalian cari nanti. Bisa. Selalu, kalau bertambah 2, cukup nggak ruangan kita nih kalau tambah 2 terus ya? Berarti kalau udah 5 jam itu kita tahu udah panjang antrian kita nih. Oh iya. Jadi matematika itu selalu berguna untuk kehidupan kita ya. Begitu. Oh, jadi pola bilangan ini materi yang paling Bapak suka ya kalau di matematika. Oke, catat dulu ya untuk catatan kalian. Kalau sudah, bilang sudah. Coba Pak, terlalu cepat anjir. Oke, sudah. Oke. Oke. Tadi kita sudah pola bilangan genap. Nah, sekarang lebih menantang lagi. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi. Nah, jadi Bapak ada lingkaran. Lihat polanya. Kalian bisa melihat polanya enggak? Oke, sudah ya. Bapak lanjut ke pola bilangan persegi. Nah, sekarang Bapak tadi kan langsung dengan angka-angka. Sekarang kita menggunakan gambar untuk menebak pola. Tadi mudah aja semua angka-angka. Sekarang gambar Bapak coba. Hmm?
ini pola bilangan 1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Pola 1 cuma 1 ya lingkarannya. Pola 2 ada berapa nih? 1 2 2 2 2 kali 2 4. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya bisa kita pakai rumus persegi. 1 2 3 1 2 3 3 kali 3 9. Nah ini 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 kali 4 16. Gak percaya, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah ini perhatikan polanya, 1 1 kali 1, 2 2 kali 2, 3 3 kali 3. Nah kalau bapak minta pola ke N, berarti UN sama dengan ini 4 ke pola bilangan keempat, 4 kali 4, pola bilangan ketiga, 3 kali 3, pola bilangan kedua, 2 kali 2, pola bilangan 1, 1 kali 1. Berarti bila pola bilangan ke N, N kali N, benar. Jadi pola bilangan persegi itu rumusnya ini N kali N. Biasanya sih di buku-buku itu ditulis UN sama dengan N kuadrat. Nah, begitu ya. Jadi kalau kalian ada apa telur di rumah, kalau penuhnya itu kalian bisa hitung kan? Pakai rumus tadi, panjang kayak lebar. Itu untuk menghitung telur ya. Pak suka ngitung telur. Terus biasanya telur itu apa? Telur puyuh, karena itu banyak. Oke, silakan catat dulu. Soal pilihan ganda yang berkaitan pada pecahan masalah pecahan dan akar itu kemudian mencari ini saya itu kadang ya saya tambah biasanya ada soal pembahasan yang berkaitan dengan ganda itu saya tambah yang banyaknya di bagian dia apa? Di YouTube atau di Google? Di Google ya? Kalau YouTube enggak? Ya? YouTube video ya? Video-video ya. Oke, sudah nyatat semua. Jadi mudah ya pola bilangan persegi ya? Kalau pola bilangan ganjil 2n kurang 1, pola bilangan genap 2n, pola bilangan persegi n kuadrat.
ya Bapak lanjut. Tentukan, wah salah. Warna hitam ya. Latihan soal. Oke, pertama. Tentukan bilangan persegi ke tiga ratus. Iya, terima kasih Hendy Pratama. Hah? 600? Yakin? Ingat rumusnya. Hei, pintar anak Agung Putra Bayu ini ya. 300 kali 300. Benar terus jawabannya. Anak Agung Putra Bayu ini kelas 8 berapa? Ya Pandu benar sudah, Torik, Zufai benar, Lito Gamer, Muhammad Nazar Tasbir, Putri Wahyuningsih. Oh kelas 81. Oke, Bapak jawab ya. UN sama dengan N kuadrat. Ya, sama. U 300 sama dengan N-nya kita ganti 300. 300 kuadrat. 300 kuadrat. 90.000. Benar. Mudah kan? Itu bilangan persegi. Oke, bisa Bapak lanjut? Oke, bisa Bapak lanjut ke bilangan persegi panjang. Oh ya, catat dulu ya sebentar ya. Bapak kasih waktu 2 menit. Kita lanjut. Jangan lupa ini dicatat semua ya. Biar Bapak tahu dia mengikuti betul-betul. Ya, bisa. Oke. Kalau sudah bisa, kita lanjut pola barisan persegi panjang. Nah, tadi kan persegi. Sekarang persegi panjang. Oke, kita lanjut ke persegi panjang ya. Sekarang tadi persegi, sekarang persegi panjang. Lihat pola pertama 1. Pola kedua itu 2 3 4 5 6. Terus pola ketiga itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Iya. Terus pola keempat, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, 20. Satu, enam, dua belas, dua puluh. Wih, ada yang sudah jawab, UN sama dengan N yang nama satu. Wah, pintar ya. Anggi Erina. Iya, pintar-pintar. Baru Bapak mau jelaskan N tambah N tambah satu. Iya, berarti kalian sudah melihat pola uniknya ya. Di sini kan dilihat. Ini pola bilangan kedua. Pola bilangan ketiga ini tiga atasnya sini. Pola bilangan keempat, empat di sini atasnya. 12 ini bisa dapat kita tiga dikali pakai rumus persegi panjang, tiga kali empat, 12. Pola bilangan empat, empat kali lima. Empat kali lima. Ini tiga kali empat. 2 kali 3. Nah, terus pola bilangan kelima pasti 5 kali 6. Pola bilangan ketujuh 7 kali 8. Nah, selalu bertambah UN sama dengan, nah berarti bentar. Nah, misal ini lihat U4 sama dengan 4 kali 5. U3 sama dengan 3 kali 4. U2 sama dengan apa? 2 kali 3. U1 sama dengan 1 kali. Oh, Bapak ada ketinggalan nih. Iya, ini harusnya dua lingkaran pertama ini. Oh, salah Bapak. Maaf, maaf, maaf. Kita kan nggak ada polanya. Nah, ini seharusnya bola bilangan persegi itu awalnya adalah 2, 2, 6, 2. Nah, ini 1. Nah, 4 4 5, 3 3 4, 2 2. Bentar. Sekarang 4 4 3 3 2 2 1 1. Terus bilangan selanjutnya 2 3 3 4. Coba kita lihat. Nah, kalau sini 4 4 3 3 2 2 1 1. Kalau sini N N. Nah, coba perhatikan. 1 ke 2 ini kan bertambah 1. 2 ke 3 ini tambah 1. Berarti N kali N tambah 1. N sama dengan N. N tambah 1. Ini rumusnya. Iya, itu rumusnya. Silakan catat dulu. Langsung
kalau matematika berkisah itu ada. Kalau masih bima kan tuliskan anak luas anak lihat semua lah. 40 menit itu kisah loh ya. Sama kan. Kisah. Pas jelasin ke anak 40 menit itu ya. Nanti dia harus pakai ini. Kalau pas bima kan langsung kata sama anak-anak. Beli ini pas bima. Oh, enggak, tapi kertas sudah pasnya kertas. Oke, sudah dicatat. Oke, sudah semua. Oke, sudah semua. Bapak lanjut ke contoh soal. Ingat ya Bapak, kalau sudah live stream habis, tidak bisa diulang lagi, kecuali besok, Bapak setting besok. Jadi, tugasnya kan dikumpul hari ini, kalau besok berarti terlambat tulisannya ya. Tapi kalau mau belajar lagi, silahkan buka di Rahmat Channel ya. Nanti ulangan live streamnya besok baru bisa diulang lagi. Oke, Bapak coba. Kita latihan soal. Latihan soal. Tentukan bilangan ke 101 pada bilangan persegi panjang. Oke. Wih, langsung ada yang jawab. Mr. Z itu siapa? Ya, 101 dikali 102. Ya, betul sudah. Silakan jawab di buku catatan kalian. Oke, mudah saja kan? Hari ini kita belajar bilangan, pola bilangan ya. Jadi hari ini sudah kita pelajari apa itu pola bilangan. Jadi ada beberapa angka mempunyai aturan tertentu ya, pola tertentu. Itu maksud dari pola bilangan. Terus kita sudah belajar macam-macam pola bilangan ya. Pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang. Nah, dari ke macam-macam pola bilangan tadi, ternyata kita punya rumus-rumus unik. Pertama, pola bilangan ganjil UN sama dengan 2N kurang 1. Pola bilangan genap kita punya rumus UN sama dengan 2N. Pola bilangan persegi kita punya rumus unik UN sama dengan N kuadrat. Bilangan persegi panjang kita punya rumus unik juga. N dikali UN sama dengan N kali N tambah 1 ya.
Ya, sudah benar semua ya. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajarannya, ada yang ditanyakan? Oke. Kumpulnya di mana plus kapan, Pak? Oke, pertanyaan bagus dari Agung Putra Bayu. Kumpulnya untuk 81 sampai 85 ke email guru masing-masing. Kalau kelas Bapak 86 sampai 810 ke Google Classroom. Kapan, Pak? Nah, karena sudah pembelajaran selesai hari ini, sudah Bapak selesai, Bapak anggap selesai ini. Sekarang boleh dikumpul ke guru masing-masing. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di sini. Sampai 12:30 ya. Pak buka terus. Rumus yang mana ya? Pak, maaf, bisa diulang rumus yang mana? Ya, rumus yang mana Bapak mau ulang? Kumpulnya melalui email. Pola barisan nggak ada rumus ya, pengertian aja pola barisan. Nah, jadi pola barisan apa ini mau? Pak, rangkumankah yang dikumpul? Iya, betul, rangkumannya ya, dipoto ya, catatan kalian. Oke, Bapak jelas. Pola bilangan ganjil, rumusnya UN sama dengan 2N kurang 1. Pola bilangan genap, UN sama dengan 2N. Pola bilangan persegi, UN sama dengan N kuadrat. Pola bilangan persegi panjang, UN sama dengan N kali N tambah 1. Ya, ini sudah selesai ya. Oh ya, absen Bapak ingatkan lagi, sekali lagi, jangan lupa ditulis. Ingat NISN ini masukkan ya. Di bagian NISN. Iya, sama-sama, Maulana dan Ta. Ingat ya, rangkuman yang dikirim ya. Ada, Pak. Ruang email Pak Joko ada kayaknya. Email Pak Joko ada. Oke, silahkan mengumpul. Kalau ada pertanyaan, Bapak buka sampai 30 sampai 12:30. Live Bapak. 12:10, Pak. Sekarang. Nah, email kalian ya di website absen apa? Di absennya itu pakai alamat email kalian. Nah, di absen itu kalian tulis nama email kalian untuk absen. Pak, subscribe Bapak naik. Ya, alhamdulillah ya kalau naik. Thank you.
Ya, kalau lagi tanyakan lagi chat ke chat nilai chat ini ya. Oke. Sepertinya Bapak akan matikan ini. Jika ada pertanyaan lagi, silahkan personal chat Bapak aja di WA. Oke, Bapak akhiri ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sehat selalu untuk anak-anakku. Jangan lupa pakai masker jika ingin keluar rumah. Selalu jaga kesehatan karena COVID-19. Selalu mengintai kita dari belakang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.